Halo pemirsa, hari ini saya akan membuat bergedel jagung. Ini jagung yang sudah disisir. Oke, ya, kita masukkan tepung ya, secukupnya, agak-agak ya. Tepung beras sedikit tepung beras. Ini bawang putih yang sudah halus ditumbuk. Oke. Pati ayam. Ini garam sudah dengan bawang putih tadi. Ini saya taruh cili padi hijau dengan daun bawang, saya campur. Oke. Lagi tambahkan telur 1 biji. Tambahkan air yang terlalu cair. Ya, kita kacau. Ya, kita taruh lada putih. Lada putih. Tambah air sedikit. Oke, dan kita kacau. Oke, dan kita goreng. Oke, ini sudah siap. Biarkan sekejap dan kita panaskan minyak. Minyak sudah panas. Sekarang kita masukkan adonan. Oke. Api jangan terlalu besar, nanti luar sudah hangus, dalam belum masak. Oke, kita kalau mau besar kita sendok lebih sikit, kalau mau kecil-kecil kita sendok sesuai selera. Oke, kita goreng. Kita goreng sampai matang kecoklatan. Oke, kita tengok bergedel jagung kita sudah masak. Oke, sudah coklat dan garing. Kita angkat. Oke. Tengok sudah masak. Oke. Selamat mencoba.